beneran si bos teh mau minta maaf si Jaka. Kan bos tahu sendiri yang bikin ulat teh si Jaka. Bukan gitu, Cep. Tadi itu kejadiannya, si Murti kan pasang badan buat saya. Dia berantem sama suaminya cuman gara-gara ngebelain saya. Kebayang tuh, mereka pulang, berantem gede, terus si Murti diapa-apain. Yang ngerasa salah siapa? Saya. Numata, saya ngajakin kamu kesini, kita minta maaf gitu. Iya sih, tapi bukan begitu carana. Harusnya si Jaka teh yang minta maaf ke kita, bukan kita minta maaf ke Jaka. Iya, Cep. Permasalahan siapa yang mau minta maaf duluan, itulah orang yang berbudi baik. Kita tuh biarpun kita seorang pencopet, tapi kita tahu norma-norma kehidupan. Eta. Oh, atulah. Mulai dah. Allah Akbar. Saya non deui. Ili kan ku sia tuh. Pintunya kebuka. Aduh. Kamana teh orangnya nya? Di dalam itu kan banyak harta banda. Jangan-jangan ada rampok. Penjahat. Kabur. Kabur. Seri kemana? Ulah gitu karunya. Rampok. Kalau kita kabur, si Murti dia apa-apain. Cekebrek kan urusannya. Bukan masalah gitu atuh bos. Lamun teh rampoknya teh ganas, kita yang digebukin. Mual euy. Kita. Lu aja digebukin mah. Kenapa ngajak gua? Bung. Kabur. Kita harus bantuin Murti. Enggak boleh begitu. Tapi bos, kalau sampai kamu dibacok, kan kamu dibacok. Kalau saya, jangan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Ayo TV, bos. Jangan, atuh itu kan punya Murti. Mau dimakan juga, kamu gimana sih? Allahu Akbar. Jangan, gak usah. Lu mau malingnya murahan. Pas bunga mau diambil, gak usah. Kan lumayan lah tuh, buat tambahan. Paling gak 5.000. Abang siapa? Gua rampok, kenapa? Gede amat ya. Mari bang. Saya Cecep. Kalian kemana? Lu kemana? Mau isi pulsa. Kalau saya teh pengen pipis. Iya. Alasan lagi lu kecebong hanyut lu. Lu mau bergoki kita? Ini salah.